Welcome back to my channel. Aku mau cek ini ke rumah sakit on the way ke sana untuk USG lagi, tahu jenis kelaminnya. Kita lihat di perjalanan nih, sambil ngobrol dianterin teman siaga aku, TI seperti biasa. Kalau udah lompat mah ya tinggal tenang gitu kan. Aduh, mudah-mudahan kasih tahu teman saya aja, Bu. Sebenarnya nggak terlalu penasaran gimana cewek cowok, nggak apa-apa lah gitu. Cuman kayaknya kali ini harus agak ini aja, kalem aja sih. 20 minggu ya. Iya. Tapi kayaknya kayak cegukan gitu loh, Dok. Karena ya enggak apa-apa ya, normal ya. Belum apa-apa udah nunggu rega gitu. Oh iya, tuh kan. Kayak kemarin persis kondisinya. Iya, iya. Dia demennya gitu kali ya posisinya. Sembunyi yuk sampai gitu. Ya ampun, Adek. Kita ukur dulu aja ya pertemanan dedeknya. Iya. Yeah. Dia lucu. Pala ya? Pala, iya. Mudah-mudahan nanti sambil gerak dia bisa. Beda, terus ya. Kayak kemarin juga ya dia. Kayaknya itu posisi favoritnya dia ya, kayak gitu. Itu ya? Nanti nembak sendiri ya. Susah untuk ditebak kalau yang itu. Susah untuk ditebak kalau sih. Ini kalau muka masih itu ya. Tuh. Ya ampun. Tulang belakangnya aja sampai jelas gitu, tulang belakangnya. Iya, ini sampai jelas gitu. Emang masih tipis banget, Dok. Ini. Kalau tulang-tulang kan lebih ini ya, ketara. Oh, jantungnya. Masih sama juga balik sih. Dan dia paling suka di sebelah kiri. Geraknya. Iya. Tuh sampai gitu.
rupa yang nggak kelihatan sebaliknya masih sembunyi. Kamu kelihatan sama sekali. Ya, surprise kali ya, beli siapa ini? Kalau masih dua ya, ini tuh yang ini satu. Berapa ya? Oh iya. Satu lagi ke situ. Oh iya. Oh iya gitu. Kalau diem sebenarnya ya, cuman badannya yang gak muter. Kalau tangan kaki sih dia gerak sangat. Oh iya. Gitu jempolnya. Oke dong deh, jangan ke bawah gitu deh. Lucu. Oke maaf. Ya yang gerak. Dia gerak-gerak gitu. Dia gerak kaki tangan semua gerak, tapi badannya ngamuknya karena top posisinya. Ya, dia enak lagi gitu kalau dia kalau itu gerak sih ya. Dia ngamuk muter. Tapi alhamdulillah tuh kalau gerak tuh. Kepalanya juga gerak, cuman gak mau ganti posisi ya. Ya dong, Dek. Pengen lihat mukanya, Dek. Aduh. Posisi bayinya sekarang sih berada di atas ya, Dek? Enggak ke bawah banget ya. Yang gak terlalu ke bawah banget. Sekarang sih enggak. Kemarin kan sempat gini juga. Gak bisa pipis. Iya, karena kan kepalanya. Iya, itu. Tapi untungnya ya, cuma 2-3 hari ya. Setelah. Enggak, sekarang sih bagus, sudah ke atas. Iya, ya. Udah lancar kok pipisnya juga, Dok. Udah biasa lagi. Ya. Oh, iya ya. Oh, yang satu gitu, yang satu. Aduh, aduh, aduh. Kalau tulang udah kuat ya kayaknya. Udah semua. Tinggal muka aja. Ih, ini pemalu nih. Ya, jutan. Tuh tangannya ya. Itu tadi besar, oh, oke. Okay. Aku kira titik. tadi. Kira-kira ya. Lehernya juga udah kelihatan ini banget ya, Dok ya? Jelas banget. Udah kemarin ininya cepet ya muternya dia. Apa karena size-nya, Dok? Udah mulai naik berat badan juga. Mamanya juga udah naik berat badan juga, Dok. Udah 3 kilo naik. Tapi berasa banget ya kalau naik berat badan itu. Udah insecure pakai baju juga udah. Enggak apa-apa kalau hamil bebas ya. Bijet juga ya udah hamil. Oh iya. Kayak senyum. Kayak senyum ya. Tahu dia. Video call sama baby begini. Cuman tuh tangannya tetap nutup ya. Oh iya. Jadi gak mau jadi gitu aja tuh.
Oh iya, ih, pelit deh. Ini PR-nya lupa sama jarian. Jarian ini buat halangan. Semua banyak ngumpetnya, ini mah jual mahal. Nih, ya. Kemarin gitu juga ya. Dia suka banget ya tangannya kayak gitu. Ini jarinya nih. Belum dibukain jarinya. Ini ketutup gini ya dianya, jari gini. Tapi itu udah jelas dok jenisnya, jenis kelaminnya. Ya, lumayan jelas, lumayan kelihatan ya dok ya. Sekarang sih ada mengingkang dia. Ya itu sepatnya udah empat ya. Bagus, jantungnya terbentuk, dinding perut juga tertutup semuanya. Oke, terbuka sama tinggal jari ya sama mukanya. Ngumpet-ngumpet masih. Ternyata setiap kehamilan beda-beda ya dok ya. Ada bayinya itu yang nggak, kalau yang Joy itu yang anak pertama itu nggak malu, dia dari lima, pokoknya 4,5 bulan itu udah bisa lihat. Iya, ya, udah bisa. Ini lengkurut, jadi ini aja terus ya yang kita lihat. Apa sih leher? Iya. Bu, biasa aja. Aku makan ini secepat itu guys, kecat time. Beneran ya, Bu Mil ini. Tadi nambah 3 kilo abisnya. Dia orang yang pertama tahu jenis kelaminnya. Jadi tadi udah dicek jenis kelamin, terus tapi dia hebat sih. Nggak kelihatan, nggak nunjukin. Dan aku juga nggak bisa ngenebak guys, bener-bener nggak bisa nebak kalau yang si Joy. Kalau yang si Joy aku masih bisa nebak karena kelihatannya si Joy kayak ada apa? Ada pedangnya. Tapi kalau yang ini benar-benar aku nggak bisa nebak benar-benar. Bunyi soalnya ya. Kurang dia tengkurap kah? Iya, dan emang posisi walaupun dia lagi kebuka gini, nggak bisa nebak. Tapi posisinya itu apa ya? Kayak dari samping gitu. Posisi bayinya tuh kayak samping gitu, jadi nyamping gitu loh. Tapi kita bakalan measure lagi sekali lagi. Cuman yang pasti dia harus keep it santai. Insya Allah nanti kalau misalnya udah tahu, kita bakalan bikin review gentle ya. Aku sih gak expect kayak ini ya kayak gitu, karena mau cewek mau cowok pasti banget. Yang jelas itu kan rezeki. Yaudah kita mau jalan. Kita mau belajar. Bawa yang kecil. Mau belanja dulu udah gitu pulang. Udah nyemil cepet ya. Biasa kan lama ya kalau makan. Secepat kilat. Secepat kilat. Habis semua ya Allah. Wajar berdua sekarang makannya. Alasan makannya cepet. Biasanya kan aku yang habisin. Aku tuh berat banget sekarang tuh, kalau jalan aja kerasa gitu ya. Maksudnya kan biasa kurus merenya. Udah nambah beban. Udah nambah beban. Yes, hardware. Kalau abis dari klinik pasti ke Chatai. So aku selalu mikir gini, mungkin ini yang terakhir kecatan tahun ini. Kan gitu kan, karena nggak tahu ada. Karena nggak tahu aku bakalan di mana gitu, masih nunggu bakalan di sana. Nggak ada. Nggak ada.